ini Jokowi menangnya 6-0. Benar-benar hebat banget, semua debatnya enggak ada yang kalah dari 1 poin. Pokoknya intinya keren banget, apalagi buat kita kaum milenial, keren banget. Salam Jepang semuanya. Tadi kan beliau sempat juga mention soal infrastruktur di Indonesia Timur. Kalau saya sih setuju banget ya, maksud saya karena dia itu merupakan presiden yang sampai sekarang itu memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi ada di Indonesia Timur. Kalau kata Bu Bisu bilang sih, itu hanya untuk elektabilitas, tapi menurut aku adalah penduduk di Indonesia Timur itu cuma 10%. Kalau misalnya Pak Jokowi membangun Indonesia Timur hanya untuk elektabilitas, ngapain beliau itu susah-susah membangun infrastruktur di Indonesia Timur? Mendingan beliau itu membagi-bagikan uang aja di Pulau Jawa untuk menaikkan